Be strong. Hai, balik lagi di channel Daily Gadget. Rekomendasi gadget terkini. Ngomongin HP dari Samsung emang gak bakal ada habisnya, karena produsen yang satu ini selalu merilis perangkat yang menarik bagi para konsumennya. Samsung juga bahkan sampai membuat segmen tersendiri atau seri khusus untuk perangkat tertentu. Contohnya seperti hadirnya seri A yang merupakan perangkat all-rounded yang bisa dibilang merata untuk urusan spesifikasinya. Dan ini juga yang akan kita bahas kali ini. So, berikut 5 HP Samsung seri A terbaik di tahun 2021. Namun seperti biasa, kita ingatkan lagi buat kamu yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Samsung Galaxy A02s. Datang dengan tampilan sederhana berbalutan material plastik di bagian sisi dan belakangnya. Meski begitu, plastik yang digunakan terasa kokoh dan tidak terkesan murahan. Satu hal yang membuatnya menarik terletak pada bagian belakang handphonenya yang terdapat ukiran yang membuatnya cantik dan mudah digenggam. Layar Galaxy A02s datang dengan ukuran 6,5 inci dan menggunakan teknologi PLS LCD bersentuhan Samsung beserta resolusi HD+. Lalu di bagian atas sudah terdapat poni untuk kamera depan yang sudah disertai bezel cukup tipis, namun bagian bawahnya terlihat lebar. Dari sektor performa, Galaxy A02s menggunakan chipset Snapdragon 450 yang memiliki performa layak untuk penggunaan sehari-hari maupun bermain berbagai game mainstream. Kamu juga tidak perlu khawatir untuk urusan daya tahannya, karena kehadiran baterai 5000 mAh sudah pasti bakal membuat perangkat yang satu ini terasa awet atau hemat daya. Samsung Galaxy A22 4G. Meski terkesan tertinggal untuk segi teknologi jaringan, tapi hal ini nampaknya bukan menjadi masalah bagi seri A22. Perlu diketahui juga, meski sudah hadir seri 5G-nya, namun perlu kita tekankan, apa jaringan 5G sudah sampai di daerahmu? Jika memang belum, perangkat ini tentu layak untuk dipertimbangkan. Galaxy A22 4G datang dengan layar Super AMOLED yang terlihat tajam dan jernih. Kecerahan layar ponsel ini juga diklaim mencapai 600 nits sehingga terlihat baik di segala kondisi. Apalagi hadirnya refresh rate 90Hz juga membuatnya terasa smooth ketika dipakai bermain game dan scroll beragam aplikasi. Lalu baterai yang dihadirkan juga terasa besar karena dibekali kapasitas 5000 mAh dengan bantuan fast charging 15W. Kemudian buat kamu yang doyan berfotografi, konfigurasi quad kamera akan menemanimu di mana lensa utama 48MP dengan dukungan PDAF dan OIS. Kemudian untuk kamera yang kedua menggunakan lensa ultrawide 8MP. Sementara untuk kebutuhan selfie, sudah menakjubkan dengan resolusi 13MP yang disertai dukungan efek blur yang artistik dan natural. Samsung Galaxy A22 5G. Merupakan handphone kelas menengah yang telah hadir di Indonesia dengan membawa segudang fitur menarik. Perangkat terbaru dari Samsung ini diotaki chipset MediaTek Dimensity 700 Octa-Core 2,2 GHz yang sudah mendukung jaringan 5G dengan kecepatan download maksimal yang mencapai 2,77 Gbps. Tidak hanya sampai di situ, RAM 6GB juga didaulat untuk menangani multitasking yang dijalankan pada Samsung Galaxy A22 5G. Bahkan, penyimpanan internalnya mempunyai kapasitas sangat besar mencapai 128GB sehingga mampu menampung banyak file sekaligus. Apabila kapasitas internalnya mulai menipis, maka pengguna dapat menyematkan microSD hingga 1TB pada slot yang telah disediakan di handphone ini. Baterai berkapasitas 5000 mAh yang hadir pada handphone ini juga diklaim Samsung mampu bertahan lama dalam pemakaian normal.
Terdapat juga fitur 15 watt fast charging pada Samsung Galaxy A22 5G agar pengguna dapat mengisi daya baterai dengan cepat. Samsung Galaxy A52. Perangkat ini datang dengan menggunakan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci Full HD Plus, mirip dengan seri tahun lalu. Yang berbeda adalah layarnya kini mendukung refresh rate 90Hz dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Follow refresh ini tidak semulus 120Hz, namun layar Galaxy A52 tetap menyajikan peningkatan yang kentara dibandingkan refresh rate standar 60Hz. Beralih ke bagian fotografi, di bagian belakang sudah hadir 4 kamera beresolusi 64MP plus 12MP plus 5MP plus 5MP. Sementara kamera depannya sendiri menggunakan lensa 32MP. Lanjut ke bagian performa, dukungan chipset Snapdragon 720G yang dibantu RAM 8GB dan ROM 128GB menghasilkan kemampuan yang sangat baik mulai dari melakukan multitasking hingga memainkan berbagai game berat. Kamu juga pastinya tidak akan mengalami lag pada perangkat ini. Samsung Galaxy A72. Sejak dirilisnya Galaxy Note 20 tahun lalu, Samsung sepertinya kembali berinovasi dengan desain handphone mereka hingga saat ini. Ini terlihat jelas di Galaxy A72 yang menurut kami terlihat lebih menarik dibandingkan pendahulunya. Pada bagian belakang Galaxy A72 terdapat 4 kamera dan 1 lampu flash yang diposisikan secara menarik. Ini membuat rasio ukuran area tonjolan kamera menjadi pas, tidak terlalu besar tapi tidak juga terlalu sempit. Di sisi lain, Galaxy A72 sudah memiliki sertifikasi IP67 yang mana berarti handphone ini tahan air. Lalu untuk bagian performa, perangkat ini sudah dibekali chipset Snapdragon 720G yang dibantu RAM 8GB dan ROM 128GB, yang berarti sudah sangat mumpuni untuk membuka berbagai aplikasi hingga bermain game. Itulah tadi ulasan sekaligus rekomendasi 5 HP Samsung seri A terbaik di tahun 2021. Apabila kamu punya saran atau rekomendasi lain, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Dan pastinya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita makin semangat untuk membuat berbagai konten lainnya. Itu saja dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.